Manakala mengingat beliau, manakala memandang wajah beliau, terlebih kalau melihat senyuman beliau, saudara, saya bertanya-tanya, wahai ayahanda, wahai imam besar, wahai guru kami, wahai panutan kami, apa salahmu sampai mereka begitu gencar mengejarmu, sampai mereka begitu semangat menjatuhkan namamu, sampai mereka mencekalmu, sampai mereka ingin membunuhmu? Apakah kau merampok uang rakyat? Apa kau selundupkan bertonton narkoba? Apakah kau ingin hancurkan negara? Apakah kau ingin rampas kekuasaan? Demi Allah, tidak, saudara. Tapi apa salah beliau, ibadallah? Salah beliau hanya satu. Beliau terlalu berani dalam menegakkan agama Allah, saudara. Beliau terlalu tegar di dalam mengibarkan panji Sayyidina Muhammad. Beliau terlalu berani di dalam mengambil langkah untuk membebaskan NKRI dari penjajahan asing dan asing, walaupun nyawanya, dirinya, semua yang dimiliki harus dihancurkan, saudara. Takbir. Hanya oleh karena itu, demi Allah, demi Allah, saudara, demi Allah, sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah tidak pernah mundur satu langkah pun di dalam membela baginda Nabi Muhammad. Gak peduli, saudara, walaupun nyawa mereka harus dikorbankan. Gak peduli walaupun harta mereka harus dikorbankan. Demi Allah, begitu pula kami berjanji pada malam hari ini, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, dicaci,